Jelang libur tahun baru, Taman Pintar Yogyakarta meluncurkan wahana baru berupa booth edukasi daur ulang sampah. Selain berwisata, pengunjung juga bisa belajar proses daur ulang sampah dalam beragam produk kreatif yang unik dan menarik. Di tengah pandemi, liburan di Taman Pintar Yogyakarta juga diberlakukan penerapan protokol kesehatan. Taman Pintar yang berada di pusat kota Yogyakarta kini memiliki wahana baru. Bertempat di lantai 1 gedung kotak, wahana baru ini diberi nama Tetra Park, sebuah zona yang menampilkan beragam produk dan hasil kreatif hasil daur ulang sampah, terutama kemasan karton bekas minuman. Booth edukasi dan interaksi daur ulang sampah Tetra Park ini merupakan kerjasama Taman Pintar dengan Tetra Park Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak sejak dini akan pengelolaan sampah dan daur ulang. Tetra Pak bisa menjadi alternatif saat libur tahun baru, di mana pengunjung bisa terlibat dalam proses perjalanan kemasan karton, mulai dari bahan penyusun karton hingga pasca konsumsi. Selain itu, pengunjung juga bisa belajar pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab, yaitu proses 3L, lipat, letak, dan lepas. Selain itu, belajar daur ulang produk hingga produk akhir yang dapat dihasilkan dari daur ulang kemasan karton bekas minum. Ya, salah satu mitra kolaborator ya untuk menyebarkan informasi yang sifatnya edukasi, pemahaman untuk konsumen banyak. Artinya memang ini salah satu dari program Tetra Pak. Artinya kemitraan itu tidak hanya dengan industri pendaur, tetapi juga industri pengumpul, kemudian inovasi produknya. Nah, inilah salah satu sarananya di Taman Pintar yang memang punya keunggulan sebagai science center, kemudian juga kemitraannya juga baik, bagus, strategis tentunya dalam perspektif kemitraannya, sehingga ini sebagai satu sarana yang interaktif ya buat teman-teman ataupun anak-anak, remaja, keluarga bisa lebih punya pemahaman mengenai kemasan karton bekas minum. Jadi ini adalah satu tempat edukasi karena Taman Pintar juga anak-anak juga. Anak-anak perlu tahu cara kerja kerusakan alam, tapi juga perlu tahu bagaimana sampah bisa. Kalau kita lihat tadi hasil dari sampah kotak sampah karton yang dari minuman atau makanan ini, ternyata kalau diproses bisa banyak hal, bisa jadi kertas lagi, tapi juga bisa jadi barang-barang yang bisa dipakai untuk kegiatan menggantikan kayu bahkan. Dan ini sesuatu yang mungkin harus juga menjadi perhatian supaya anak-anak tuh ketika masuk ke Taman Pintar tuh punya mindset tentang apa yang sebenarnya bagi lingkungannya itu sebenarnya masih bisa bernilai guna lebih tinggi untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tetra Park Taman Pintar Yogyakarta menjadi salah satu lokasi wisata yang menjadi pilihan saat libur tahun baru mendatang. Pihak pemerintah kota Yogyakarta sendiri berharap pengunjung bisa menikmati masa liburan dengan aman dan nyaman sesuai protokol kesehatan yang akan diterapkan, mulai pengecekan suhu, wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Untuk mendukung program di zona edukasi daur ulang sampah, Tetra Park dan Taman Pintar Yogyakarta menggandeng mitra pengumpul sampah rumah tangga Rapel untuk target mendaur ulang lebih dari 13.000 ton kemasan karton bekas minum selama tahun 2021.